Hello fashion people. Hi fashion people. Saya lulusan Susan Budiarjo. Saya alumnus LPTB Susan Budiarjo. Saya lulusan dari LPTB Susan Budiarjo. Luar biasa ya, di Susan Budiarjo saya banyak dapat pengalaman, banyak dapat ilmu. Sebenarnya merupakan gerbang awal kita untuk tahu skill seperti apa yang sebenarnya bisa kita kuasain dengan lebih, ataukah profesi seperti apa yang ingin kita seriusin. Di Susan itu diajarkan dari nol, dan itu sangat mudah dimengerti. Jadi aku tuh dari yang nggak bisa jahit, jadi bisa jahit. Dari yang nggak bisa gambar. Teknik fashion itu semua diajarin. The things I learned in class that really helped me in the process was drawing up my designs, picking out the fabrics, and knowing how to communicate with my tailor, and knowing all the sewing fashion lingo. Bermodal nekat aja terus untuk membangun mimpi aku yang dari dulu pengen banget nerbitin suatu produk yang benar-benar aku desain sendiri. Jadi saya waktu itu membuat mini collection, stoknya sedikit-sedikit dulu karena memang masih dari nol banget. But I'm really grateful because when I came to the school at the end of the year for our final projects, we were made to come up with an idea of a collection and the name of your brand. And funnily enough, Nama Teal by Alexandra was from my final project dari sini. It was my final assignment, and sampai sekarang masih nama itu. Sementara ada vakum karena kita harus lockdown dan lain-lain. Kemudian saya mencoba untuk by appointment. Mereka WhatsApp, saya datang ke butik, kemudian kita melakukan transaksi. Akhirnya saya memutuskan untuk beralih membuat home dress. Saya pikir itu adalah pilihan yang paling tepat, di mana saat itu orang-orang dibatasi untuk pergi dari rumah. Orang-orang hanya membutuhkan baju rumah. Setelah pandemi datang, saya beralih menjual kebaya online dengan menjual kebaya ready to wear juga. I started my brand during the pandemic, picked new fabrics and new colors, which became an issue, but we overcame it, and I'm still really happy with how everything came out. Saat ini saya mulai merambah ke resort wear, dan next saya akan melaju ke bridal. I just wanna grow and develop the brand, and I get to make other people feel beautiful. Saat ini nggak muluk-muluk dulu, aku pengen bangun biar brand aku itu dikenal di seluruh Indonesia dulu. Dan salah satu impian saya yaitu ingin memperluas jangkauan pasar saya ke internasional. Saya ingin membuka brand baru, mungkin mencoba hal-hal yang baru lagi yang keluar dari zona nyaman saya. For anyone who'd like to start into the fashion industry, I'd highly recommend Susan Budiarjo. You're gonna love it and you're gonna satisfy. Walaupun usia tidak muda lagi ya, seperti saya, tapi tetap semangat. Susan Budiarjo Bali bisa membimbing kita semua untuk meraih mimpi kita di bidang fashion. Let's join Susan Budiarjo. The world of fashion starts here. Join Susan Budiarjo. The world of fashion starts here.